Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Mom Fahra Wais. Oh iya, apa kabar bunda-bunda semua, teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dan yang lagi sakit semoga Allah berikan kesembuhan, dan semoga kita dilancarkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, di video kali ini dimulai dengan aktivitas seperti biasanya, yaitu menyetrika baju. Nah, di video ini yang nyetrika baju nih suami ya, karena ya, yang biasanya nyetrika baju itu suami, teman-teman. Ya, bisa dilihat sendiri ya hasil setrikaannya. Ada yang bilang laki-laki nyetrika baju apa bisa. Nah, itu buktinya, teman-teman, dia kalau nyetrika itu rapi ya, gak perlu diragukan lagi ya. Tapi gak instan kayak gini, teman-teman. Dulu dia gak bisa nyetrika, gak bisa lipat baju, tapi setelah buka laundry dia udah bisa nyetrika. Nah, jadi ya semua hal itu bisa karena terbiasa ya, teman-teman. Dulu memang gak bisa sama sekali tuh kalau lipat baju tuh ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, sekarang sudah bisa rapi. Bahkan banyak pelanggan yang bilang kalau setrikaannya tuh rapi, dikira yang nyetrika itu perempuan, teman-teman. Padahal nih si pak suami. Nah, jadi kita itu lagi ngerjakan laundry masuk itu, alhamdulillah ada 18 kilo ya, teman-teman. Jadi suami bagian nyetrika karena anak-anak tidur, jadi saya bagian packing. Jadi suami itu nggak bisa packing, teman-teman. Jadi yang packing itu saya, dan dia yang nyetrika gitu. Nah, itu bocil sudah bangun si kakak. Maaf ya teman-teman kalau pas dubbing itu cekikian karena diganggu sama suami. Oke, lanjut. Ini lagi packing baju-baju anak-anak. Jadi baju-baju anak-anak itu dipisah dengan baju-baju orang dewasa. Tapi kalau bajunya cuma beberapa lembar aja itu enggak dipisah. Tapi kalau banyak kayak gini itu dipisah. Nah, ini kalau packing terus anaknya sudah bangun pasti digangguin ya, teman-teman, yang suruh minta tolong ambilin itulah. Tapi ya gitu, nggak apa-apa, namanya kita kan buka usaha dari rumah supaya jaga mereka. Oke, lanjut. Setelah packing tadi terpotong videonya, melakukan aktivitas yang lain, ada keluar juga sebentar. Nah, ini lanjut saya yang ngelanjutin nyetrika. Ini customer lain yang cuci ekspres satu hari. Nah, diantarkan sama-sama sore dengan yang cuci kiloan tadi, apa, cuci setrika kiloan tadi yang 18 kilo. Jadi 20 kilo yang disetrika sore ini, alhamdulillah. Nah, ini kalau di video enak ya, teman-teman, lihat nyetrika itu kayak cepet, sat-set selesai. Tapi aslinya ya nggak kayak gini, teman-teman. Ya capek, setrikanya berat, tapi nggak apa-apa, namanya juga cari duit ya. Cari duit itu nggak ada yang santai, pasti capek. Tapi sudah gitu, balasannya adalah insya Allah pahala, amin. Nah, ini di kalau di video ini anak-anak itu sudah bangun semua, yang kecil juga sudah bangun, dan yang jaga suami. Nah, saya nyetrika, suami itu lagi mandiin bocil-bocil, tapi nggak di video. Nah, jadi kita itu bagi tugas ya, teman-teman. Kalau saya nyetrika berarti suami jagain anak-anak, kalau saya jagain anak-anak berarti suami nyetrika gitu. Jadi saling ganti-gantian gitu, karena kan kalau berumah tangga kan memang gitu ya, harus ganti-gantian. Nggak ini kewajibanmu, ini harus menonton ini. Kalau kita ya nggak tahu, kalau teman-teman, kalau kita seperti itu, karena artinya menikah bagi kita itu semuanya itu sama-sama, tidak jalan sendiri-sendiri. Kayak ya udah, ini anak kan anak kita, kita punya sama-sama, jadi ngurusnya juga sama-sama, bukan sendiri-sendiri gitu ya, teman-teman. Tapi prinsip orang sih beda-beda, itu prinsip kita ya. Jangan di apa ya, samakan dan dibedakan dengan prinsipnya orang lain. Kita kan cuma sharing gitu ya.
Kadang memang banyak yang bilang rezeki perempuan itu adalah mendapatkan suami yang mau diajak kerjasama, mau membantu pekerjaan dan mau ringan tangan membantu pekerjaan istri. Nah, mungkin saya mendapatkan rezeki itu dan alhamdulillah. Nah, kembali lagi di video ini yang setrika express itu cuma 2 kilo, jadi cepat, ini sudah selesai. Jadi lanjut untuk menyetrika yang 18 kilo. Nah, dipotong aja videonya, ini sudah selesai dan keadaannya seperti ini ya. Berantakan di mana-mana, kamar berantakan, tempat laundry berantakan, semuanya berantakan. Nah, jadi setelah selesai urusan laundrynya, sudah selesai nyetrika, sudah selesai packing, saya mau bersih-bersih nih bagian tempat laundrynya. Jadi mau kumpul sampah, mainan, tuh kertas-kertas, plastik-plastik. Nah, ini diatur dari rak-rak. Pokoknya kalau nyetrika dan packing setiap hari sih gini, kerjaan yang berulang ya teman-teman. Kalau sudah selesai nyetrika, sudah selesai packing, itu pasti berantakan di mana-mana. Oke, lanjut di sini saya mau nyapu dulu. Nah, itu kelihatan ya teman-teman, sampahnya banyak, bekas-bekas plastik, kemudian anak-anak tuh makan snack, pokoknya sampahnya di mana-mana. Lanjut, ini bersihkan kamar, diatur. Walaupun nanti pas mau tidur akan berantakan, tapi saya tuh paling nggak bisa kalau lihat kamar berantakan. Nggak usah nunggu nanti teman-teman, ini kalau Fahra sudah masuk kamar, lompat-lompat, nanti berantakan lagi, terus nanti diatur lagi, berantakan lagi, pokoknya gitu terus setiap hari. Masya Allah, ini tapi kok saya nggak kurus-kurus ya teman-teman. Nah, ini lanjutnya nyapu di bagian ruang tamu, kemudian di kamar, dan nanti dilanjutkan nyapu sampai ke bagian teras. Nah, ini maghrib ya teman-teman, jadi ditutup pintunya. Tapi kalau sampahnya nggak diterusin itu kan nggak enak ya teman-teman, nggak enak dilihat nanti numpuk di depan pintu, malah kayak apa. Kebetulan di samping rumah itu musola, jadi banyak orang lewat gitu ya, nanti dilihat ya ampun laundry temannya kotor sekali gitu. Nah, ini lanjut nyapu-nyapu pokoknya sampai ke depan, sampai ke teras. Ini kakak mau siap-siap ikut ayahnya ke musola. Oke, sekian dulu video kali ini ya teman-teman. Semoga video kali ini bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.